Ketua Komisi 2 DPRD Murung Raya Kalimantan Tengah, Herius M. Yosep, menghimbau sekaligus mengajak masyarakat Murung Raya untuk ikut serta berperan dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di wilayah kabupaten setempat. Himbauan dan ajakan tersebut disampaikan oleh Herius seusai menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Kepala Desa Semurung Raya yang berlangsung di Gedung Pertemuan Umum Tira Tangkabalang pada 21 Agustus 2023 siang. Saat dimintai keterangan, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Kabupaten Murung Raya ini mengatakan, jika wilayah Murung Raya dalam sepekan terakhir ini telah terjadi beberapa kali kebakaran lahan di sejumlah kecamatan di Murung Raya. Meskipun kebakaran tersebut tidak terlalu parah, namun masyarakat dihimbau tetap waspada, mengingat belakangan ini cuaca di Murung Raya terpantau panas yang bisa memicu terjadinya bencana karhutla. Harapan dan himbauan saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Murung Raya untuk bersama-sama berhati-hati dalam membakar lahan ataupun rumah-rumah tempat tinggal untuk menjaga api agar menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di karhutla ini sekarang musim kemarau dan juga bersamaan itu dengan musim orang mau berladang. Nah, artinya semua kegiatan-kegiatan yang menyangkut masalah api, harapan kita bersama jangan sampai api ini jadi masalah atau musibah untuk kita masyarakat Murung Raya. Jadi apinya harus diperhatikan dan dijaga dan diatur. Lebih lanjut, Herius M. Yosep juga meminta agar masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar, sehingga upaya dalam menanggulangi bencana karhutla bisa sesuai yang diharapkan bersama. Legislator DPRD Kabupaten Murung Raya ini juga menambahkan, jika penanganan bencana karhutla bukanlah tugas pemerintah saja, melainkan tugas dan tanggung jawab bersama. Sehingga dalam upaya pencegahan diperlukan koordinasi yang baik dari seluruh elemen yang ada. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan Silva TV.